Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang penuh kemuliaan, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengagungkannya, dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang kita akan angkat pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu bagaimana mendidik anak kita untuk bisa menjadi anak yang soleh. Dan ini merupakan pembahasan yang sangat penting, karena mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh butuh dengan perjuangan. Ya, butuh dengan perjuangan, perjuangan yang terus-terusan. Kenapa? Karena memang anak soleh merupakan aset yang paling penting dalam kehidupan kita. Anak soleh merupakan aset yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan telah dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki anak yang saleh. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika telah meninggal anak Adam, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat." Yang ketiga, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Rasulullah SAW menggandengkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dengan sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya anak soleh merupakan perkara yang sangat dianjurkan agar kita bisa mendapatkannya. Rasulullah SAW mengatakan anak soleh yang mendoakan, mendoakannya. Karena para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita meninggal dunia, apa yang bermanfaat bagi kita? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Tidak ada yang begitu setia mendoakan kita kecuali seperti seorang anak yang soleh. Kita yang mendoakan kita kebanyakan tiga orang. Pertama orang tua, ayah dan ibu. Yang kedua istri, dan yang ketiga anak. Ini tiga orang yang senantiasa mendoakan kita. Kita boleh jujur, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, siapakah yang sering kita doakan? Kita paling mendoakan orang tua, kita mendoakan anak kita, mendoakan istri, ya belum tentu juga. Tapi kalau orang tua sama anak, sering kita doakan. Istri sering mendoakan kita. Saya katakan, tiga orang yang paling sering mendoakan kita, yaitu orang tua, ayah dan ibu, kemudian pasangan hidup kita, suami atau istri. Dan yang ketiga adalah anak kita. Itu yang sering mendoakan kita. Kalau kita berbicara tentang orang tua, biasanya orang tua lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua lebih dahulu meninggal biasanya. Kalau ayah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, siapa lagi yang mendoakan kita? Tinggal istri atau suami dan anak. Kita sendiri jarang mendoakan saudara kandung kita pun jarang. Boleh kita jujur bertanya pada diri kita sendiri, kalau kita berdoa, pernahkah kita mendoakan saudara kandung kita? Iya, pernah, tetapi tidak sering.
Apalagi hanya sekedar teman, teman pengajian mana pernah didoain? Sesekali aja. Kalau lagi ditraktir makan ya mungkin, atau dipinjamin duit ya mungkin didoain. Nah, kalau enggak ada apa-apa enggak didoain. Jarang kita bicara tentang diri kita sendiri, jarang kita mendoakan teman-teman kita. Jangankan teman-teman yang jauh, bahkan teman-teman pengajian pun ya jarang terbetik untuk kita mendoakan mereka, kecuali sesekali ada munasabah tertentu, ada kejadian tertentu, ada peristiwa tertentu, kita doakan teman-teman kita. Kalau tidak, kita mendoakan secara umum, ya Allah lindungilah kaum muslimin, ya Allah jagalah kaum muslimin secara umum. Tetapi kalau menyebut nama, jarang. Kalau para salaf dahulu, mereka sering mendoakan guru-guru mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sangat sering mendoakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai anaknya bertanya, wahai ayahanda, begitu sering kau mendoakan Imam Syafi'i, bahkan dalam sujudnya, dalam sujud Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, wahai ananda, bahwasanya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi bumi. Artinya ini murid yang benar-benar berterima kasih kepada gurunya, senantiasa mendoakan gurunya. Sekarang saya tanya sama antum, yang sering mendoakan ustadznya siapa coba? Jarang, jujur ya, kita jujur ya. Mungkin ada, saya tidak menuduh semuanya, artinya ada. Tapi maksud saya, yang sering kita doakan tiga orang. Orang tua kita, anak kita, sama suami dan istri kita. Kenyataannya saya katakan orang tua kita lebih dahulu meninggal dunia. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, yang tinggal mendoakan kita cuma siapa? Anak dan istri. Anak dan istri. Terus kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia, sudah di kuburan, sudah enggak bisa beramal, kata Nabi, in qata amaluhu, sudah enggak bisa beramal lagi. Yang mendoakan yang sangat kita butuhkan, tidak ada yang bermanfaat seperti doa. Dan para ulama sepakat dengan seluruh mazhab mengatakan doa bermanfaat bagi mayat. Padahal saya katakan, saya mendoakan mayat siapapun dia, saya kenal atau tidak saya kenal, bermanfaat atau tidak. Saya tanya antum sekalian. Saya datang ke kuburan. Orang ini saya tidak kenal siapa penghuni kubur, tapi saya tahu dia seorang muslim. Kalau saya doakan dia bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tidak disyaratkan saya anaknya dia, tidak disyaratkan. Siapapun saya, siapapun dia, selama muslim sama muslim, bermanfaat. Hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan anak soleh yang mendoakan, karena anak soleh yang senantiasa tidak berhenti mendoakan. Kalau kita sudah meninggal dunia, tinggal istri kita dan anak kita yang mendoakan kita. Tapi kalau istri kita kawin lagi, wah, mungkin dia sudah enggak doain kita. Mungkin ya, ada istri yang soleh tetap mendoakan suaminya. Ada yang malah, wah, suami saya dulu ternyata enggak benar, lebih bagus suami yang sekarang. Bisa jadi. Tapi yang senantiasa mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karena saya katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk bisa memiliki anak yang soleh, karena dia merupakan aset yang paling berharga bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Kita boleh punya anak yang kaya, yang cerdas. Mungkin anak kita berhasil, bisnismen yang berhasil. Mungkin anak kita seorang dokter yang terkenal. Mungkin anak kita seorang yang kaya raya. Tapi kalau dia enggak mendoakan kita, apa faedahnya? Dia ternyata sholatnya jarang-jarang. Taruhlah kita punya anak tidak kaya. Taruhlah anak kita miskin. Taruhlah kita meninggal dalam keadaan miskin, hidupnya pas-pasan. Tapi sholat lima waktu tidak pernah ditinggalkan anak kita ini. Dan dia senantiasa mendoakan kita. Itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat. Bagaimana lagi kalau kita punya anak berhasil secara dunia dan juga menjadi seorang anak yang soleh. Oleh karena saya katakan para ikhwan, kalau anak soleh merupakan aset yang terbesar bagi kita setelah kita meninggal dunia, maka perlu perjuangan untuk bisa menjadikan anak kita anak yang soleh. Kalau para anbiya mereka dulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal mereka para nabi dan mereka berusaha berjuang untuk agar anak-anak mereka soleh, bagaimana lagi dengan kita. Kenapa? Para anbiya mengerti, para nabi mengerti pentingnya memiliki seorang anak yang soleh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang penting, terutama kepada orang-orang tua yang sudah memiliki anak-anak. Demikian juga mungkin para pemuda yang belum nikah ya, untuk mempersiapkan diri mereka. Demikian juga para akhwat yang belum masuk dalam jenjang pernikahan, untuk mempersiapkan diri mereka agar mereka di atas ilmu bagaimana dalam pernikahan untuk memperoleh anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kita tatkala kita sudah meninggal dunia. Anak-anak kita masih terus mendoakannya, dan saya harapkan kepada
para hadirin dalam doa, dalam sujud berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh. Tatkala kita sudah meninggal dunia, tatkala kita dimasukkan dalam liang lahat, tatkala kita berada dalam kegelapan, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak lagi bertasbih kepada Allah, maka anak kita masih mendoakan kita. Anak kita mungkin mengumrahkan kita. Anak kita mungkin menghajikan kita. Anak kita bersedekah atas nama kita. Anak kita selalu mendoakan kita. Dan bayangkan, kalau anak kita, kita yang berusaha dia menjadi soleh, kita yang bawa ke pondok misalnya, atau kita panggilkan guru ngaji untuk ngajarin dia ngaji. Kita yang berusaha, kita belikan dia Al-Quran, kita datangkan guru ngaji, kita datangkan guru untuk mengajar dia bahasa Arab. Apa keperluannya tentang agama kita penuhi, lantas dia menjadi seorang anak yang soleh, maka ketahuilah seluruh amalan dia ngalir kepada kita. Kenapa? Karena kita yang merupakan sebab menjadikan anak kita seorang anak yang soleh. Dia haji, dia umroh, dia bertasbih, dia sholat. Dia sholat 50 tahun, umurnya 50 tahun dia sholat terus. Dia bertasbih, berzikir, bersedekah. Seluruhnya amalan juga ngalir kepada kita. Bayangkan kalau antum punya anak 5 semuanya soleh. Bagaimana lagi kalau punya anak 30? Ya tidak. Ini penghematan waktu. Umur kita tidak panjang, ikhwan. Umur kita tidak panjang. Antum hidup ya 50, 60 tahun. Setelah itu game over, selesai. Jarang-jarang yang umurnya lebih dari 60 tahun, apalagi lebih dari 70 tahun. Oleh karenanya, di antara kita memiliki aset yang besar adalah miliki anak-anak yang soleh. Karenanya butuh perjuangan untuk bisa memperoleh anak yang soleh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh, ini yang memiliki peran besar adalah kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu, dua-dua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Dan pengaruh terbesar anak ini menjadi soleh atau tidak adalah kepada kedua orang tua. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas kebenaran, di atas Islam. Tidak ada penyimpangan. Seorang anak terlahirkan dalam fitrah yang benar. Kemudian kata Nabi SAW, fa'abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka dua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak ini menjadi Yahudi, atau anak ini menjadi Nasrani, atau anak ini menjadi Majusi. Ini dalil bahwasanya kedua orang tua sangat berpengaruh dalam agama seorang anak. Sampai Nabi SAW mengatakan, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Memang benar ada pengaruh lain, tetapi yang paling utama adalah kedua orang tua. Apakah orang anaknya dibiarkan atau anaknya diarahkan, yang paling pengaruh kedua orang tua. Ini kita bicara secara keumuman. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu yuwahidanihi. Kedua orang tuanya lah, ayah dan ibunya lah, yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan kedua anaknya menjadi seorang Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anaknya menjadi seorang yang Majusi. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai terbayangkan kepada kita bahwasanya mendidik anak adalah tanggung jawab ayah saja. Itu tidak benar. Demikian juga jangan sampai terbayangkan dalam benak para orang tua bahwasanya mendidik anak adalah hanya ibu saja. Apalagi terbayangkan pada benak kita bahwasanya mendidik anak adalah tanggung jawab pondok. Ini ngawur seperti ini. Dia hanya meletakkan anaknya di pondok terus dia lepas tangan. Anaknya nakal, pondok yang disalah-salahkan. Ini enggak benar seperti ini. Pondok adalah sarana, tapi tanggung jawab pertama adalah ayah dan ibu, kedua orang tua. Orang tua meskipun kerja, meskipun mencari nafkah, ayah mencari nafkah, ya, pergi pagi pulang malam. Kemudian jangan dia mengatakan saya tidak ada waktu untuk mendidik anak. Tidak, pertanggungjawaban tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang tua yang seperti ini, yang lupa mendidik anaknya. Gara-gara mencari rizki, tidak sempat mengurus anak-anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu, anak dan istri, untuk salat, wasbir 'alaiha, dan bersabarlah untuk salat, dan bersabarlah untuk salat, dan bersabarlah untuk memerintahkan mereka untuk salat. Kata Allah, la nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah minta rizki darimu. Isyarat dari Allah, jangan sampai gara-gara kau mencari rizki sebanyak-banyaknya kau lupa mengingatkan anak istri. Anak-anak lupa untuk didakwahi, anak-anak lupa untuk diarahkan.
Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta rezeki darimu. Buat apa kau cari banyak-banyak sementara anakmu kau lupakan? Nahnu narzuku, kami akan beri rezeki. Artinya apa? Orang tua, seorang ayah, dia harus sisihkan waktu untuk mengurus anaknya. Apakah dengan secara langsung atau tatkala dia di kantor sempatkan waktu nelpon istrinya bagaimana anak-anak sudah sholat atau tidak. Harus sisihkan waktu. Karena tanggung jawab anak-anak adalah di tangan dia. Kecuali kalau dia punya uzur yang memang adalah uzur yang syar'i, ya, sehingga Allah memberi uzur kepada dia. Namun asalnya tanggung jawab adalah di tangan ayah yang paling utama, baru kemudian di tangan ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Allah tidak ingin seorang egois, jangan sampai seorang suami yang penting saya soleh, ya istri saya itu urusannya dengan Allah, anak-anak urusan mereka dengan Allah, tidak bisa. Allah menyuruh seorang laki sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab untuk mengajak anak istrinya sama-sama ke surga. Seorang tidak boleh egois, seorang istri pun tidak boleh egois. Ya suami saya mau ngapain terserah dia, yang penting saya sholat, oh tidak bisa begitu. Harus kerjasama. Suami, istri, dan anak-anak harus sama-sama berusaha bisa menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagaimana ayah memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak-anak, ibu juga memiliki peran yang sangat besar. Justru saya katakan, ya, ibu ini yang paling perannya sangat besar. Meskipun tanggung jawab pertama adalah di tangan ayah, karena dia yang bisa mengatur istrinya, karena dia yang bisa memerintahkan istrinya, tetapi istri atau ibu anak-anak, dia yang paling berperan dalam mendidik anak-anak. Kenapa? Waktu dia yang paling banyak di rumah. Waktu dia yang paling banyak di rumah. Laki-laki mungkin dapat uzur, dia keluar kerja, pergi pagi pulang malam, apalagi di Jakarta, belum kemakan macet, ya. Kasihan saya kadang-kadang lihat-lihat orang-orang apa? Orang-orang Jakarta, ya. Gimana lagi, mereka harus cari nafkah. Ada yang keluar dari, yang dari Bogor kerja di Jakarta misalnya. Sebelum subuh sudah keluar. Sholat malam di mana? Sholat malam di mobil kali, mudah-mudahan. Pulangnya udah malam lagi. Terus kapan mau cium anak-anak, kapan mau ngobrol sama anak-anak. Tapi bagaimana lagi, mereka terpaksa harus kerja untuk menafkahi anak istri. Karena saya katakan, tanggung jawab paling besar, meskipun tanggung jawab pertama kepada ayah, namun ibu yang langsung berperang dalam mengurus anak-anak. Namun saya katakan tadi, tanggung jawab pertama kepada ayah, karena ayah yang bisa mengatur istrinya. Bisa mengatur istrinya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai para wanita, ya, tersibukkan dengan kesibukannya sendiri sehingga melalaikan kewajiban untuk mengurus anak-anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mas'ulatun fi baiti zawjiha. Bahwasanya seorang wanita, ya, adalah penanggung jawab, pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepengurusan anak-anaknya. Kalau kita lihat sejarah para ulama, banyak ulama yang berhasil gara-gara ibu mereka. Tokoh para ulama besar. Contohnya seperti Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yang suatu saat ayahnya harus keluar, ada keperluan yang syar'i, dia harus meninggalkan kota Madinah. Maka dia tinggalkan istrinya, dia titipkan uang 30 ribu dinar tatkala itu. 30 ribu dinar, jumlah yang sangat banyak tatkala itu untuk kepengurusan istrinya. Maka dia pergi. Setelah itu anaknya lahir, dia tidak tahu. Dia tidak pulang kecuali setelah kalau tidak salah 20 sekian tahun, 27 tahun kalau tidak salah baru dia pulang. Begitu dia pulang kota Madinah, dia mampir di Masjid Nabawi, dia melihat ada seorang alim yang sedang mengajar. Ternyata anaknya. Ternyata siapa? Anaknya. Kenapa? Allah jaga dia. Allah jaga dia. Karena dia keperluan keluar karena keperluan syar'i, dan dia sudah menitipkan nafkah, dan dia memiliki istri yang soleha yang bisa mengurus anaknya. Oleh karena saya katakan, istri perannya sangat penting. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana kisah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala kalau tidak salah umurnya 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia, maka dia hidup dalam keadaan yatim. Hidup dalam keadaan yatim, kemudian pulanglah dari Palestina, dia lahir di Gaza di Palestina. Kemudian dibawa pulang oleh ibunya ke Mekah, maka dididik oleh ibunya sampai menjadi seorang al-imam seperti al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siapa yang berjuang mendidik dia? Ibunya. Ibunya. Ayahnya meninggal.
Kemudian dididik oleh ibunya, sampai disebutkan Imam Ahmad menceritakan bagaimana ibunya mengantar Al-Imam Ahmad. Sebelum subuh diantar ke masjid, ibunya ngantar dia ke masjid. Bukan ngantar ke mall ya, enggak. Ngantar ke mana? Ke masjid. Ada saatnya kita ke mall, ada saatnya kita main, tapi ada saatnya ke masjid. Ibunya ngantar dia ke masjid, ditunggu sampai dia selesai sholat, dibawa pulang ke rumah. Ini yang lakukan siapa? Al-Imam Ahmad, ibunya Imam Ahmad. Sampai saya pernah mendengar seorang syekh ceramah di Saudi Arabia, dia cerita, saya masih ingat dulu waktu kita kecil, ibu kita membawa kita, saya dan kakak-kakak saya dibawa oleh ibu ke masjid sebelum subuh. Dan itu terus teringat oleh mereka dan memberi dampak yang luar biasa di kemudian hari dalam kehidupan mereka. Al-Imam Malik rahimahullahu taala demikian juga, ibunya berjasa. Al-Imam Malik dipakaikan baju yang indah oleh ibunya, dipakaikan imamah, ini biasanya yang pakai sorban itu biasanya orang-orang besar. Tapi ibunya ingin Imam Malik berpenampilan seperti penampilan seorang penuntut ilmu. Sejak kecil dikasih pakai sorban. Kemudian dibawa di pengajiannya Rabi'atul Ra'i tadi yang ditinggal ayahnya 27 tahun. Gurunya Imam Malik suruh hadir. Kata dia belajar ilmu dan belajar adabnya. Sampai jadilah dia sebagai imam, Imam Malik. Maka saya katakan peran ibu sangat, sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita ada ayah dan ibunya, tetapi anak-anak kita seperti anak-anak yatim. Seperti anak-anak yatim. Sebagaimana perkataan seorang penyair, laisal yatima man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalilan. Innal yatima huwa alladhi talaqqa lahu umman takhallat aw aban mashghulan. Bukanlah seorang anak yatim yang kedua orang tuanya telah meninggal lalu meninggalkan anak ini. Itu yatim, tapi bukan yatim yang hakiki. Tetapi yatim yang hakiki adalah seorang anak yang punya ayah dan ibu, tetapi kau dapati ibunya tidak mengurusnya dan ayahnya sibuk. Inilah anak yatim yang hakiki. Kasihan. Ayah dan ibunya di depan mata namun dia tidak diurus. Masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk. Yang lebih menyedihkan lagi tatkala sebagian ibu-ibu terjebak dengan propaganda yang diseru-serukan oleh orang-orang kafir, emansipasi, emansipasi. Kita bilang Raden Ajeng Kartini emansipasi, namun tidak dalam segala hal. Apakah Raden Ajeng Kartini, ya, semoga Allah merahmatinya, apakah dia menyerukan emansipasi dalam segala hal? Tidak. Kalau kita baca sejarahnya, dia menyerukan dalam hal pendidikan. Tidak seluruh hal. Tidak sebagaimana orang-orang kafir atau orang-orang liberal yang ingin menyatakan dalam segala hal emansipasi, kesamaan dalam segala hal. Ini tidak benar. Islam tidak pernah menyerukan kesamaan dalam segala hal. Yang diserukan Islam adalah keadilan. Adalah suatu ketidakadilan tatkala menyamakan dua hal yang berbeda. Ini tidak adil. Adil adalah sebagaimana definisi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu baru adil. Islam tidak ada menyerukan kesamaan. Yang diserukan oleh Islam adalah keadilan. Bahkan dalam banyak ayat, banyak sekali Allah membedakan. Dalam banyak ayat. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Yang diserukan oleh Islam apa? Keadilan. Islam, orang-orang kafir memandang wanita adalah kompetitor bagi lelaki. Ini cara pandang orang-orang kafir. Sehingga apa yang dilakukan lelaki, maka wanita harus menyaingi, berkompetisi dengan lelaki dalam segala hal. Ini salah. Sehingga sampai-sampai kita lihat laki-laki main bola, perempuan juga main bola. Laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga. Laki-laki poligami, perempuan juga mau poliandri. Laki-laki bertinju, perempuan juga apa? Mau bertinju. Laki-laki mau keluar kerja di sana sini, perempuan juga ingin keluar bebas sana sini. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan wanita pelengkap lelaki. Wanita pelengkap lelaki. Wanita sangat dibutuhkan untuk menterbiah anak-anak di rumah yang tidak bisa dilakukan oleh para lelaki. Menterbiah anak-anak, kelembutan, waktu, kesabaran, ini tidak dimiliki oleh para lelaki. Yang miliki adalah para ibu-ibu. Dimiliki oleh para ibu-ibu. Oleh karena Islam memandang wanita bukan kompetitor bagi lelaki, tetapi sebagai pelengkap bagi lelaki. Jangan sampai sebagian ibu-ibu terpedaya kemudian ingin menyamai lelaki dalam segala hal. Maka ini tidak benar. Justru menyamaratakan, menyamakan suatu yang tidak sama adalah suatu ketidakadilan. Mau disamakan orang pintar sama orang bodoh, enggak bisa disamakan. Mau disamakan lelaki dengan sifat fisiknya demikian kuat, kemudian berani, mau disamakan dengan perempuan yang lemah lembut,
yang haid, yang kemudian lemah, yang nifas, kemudian disamakan dengan laki-laki. Jangan terpedaya dengan perkataan orang-orang liberal yang ingin menyamakan segala hal. Sampai terakhir saya baca tulisan sebagian orang liberal, ya sedih tapi lucu gitu. Bilang, kalau kita dalam Islam, kalau istri dalam Islam, kalau seorang wanita suaminya meninggal atau dia dicerai, maka ada masa iddah. Ya atau tidak? Masa iddah. Ada seorang liberal yang protes, dia bilang laki-laki pun demikian. Kalau dia menceraikan istrinya, dia harus juga punya masa iddah. Masa iddah. Masa iddahnya berapa? Katanya 130 hari. Dari mana 130 hari itu? Katanya dia menggunakan akal. Tapi dari mana akal dia menentukan masa iddah laki-laki harus 130 hari? Jadi kan ngaco. Makanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ibu-ibu, ingat, ibu-ibu memiliki tugas yang besar. Allah subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai para ibu-ibu tetaplah di rumah kalian. Saya tidak melarang ibu-ibu kalau memang ada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan yang tidak melalaikan dia dari mengurus anak-anaknya, karena beban mendidik anak-anak ditanggung jawab ibu-ibu. Ibu-ibu yang senantiasa bertemu dengan anak-anak. Akhlak ibu-ibu akan terturunkan kepada anak-anak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawaban atas tanggung jawab mengurus anak-anak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara mendidik anak-anak. Ini pembahasan yang sangat panjang ya. Pembahasan yang sangat panjang. Dan pembahasan ini kebanyakan lebih condong kepada praktek, yang paling penting praktek. Apa yang saya sampaikan hanyalah sekedar teori yang dari saya baca dari buku-buku atau pengalaman pribadi. Namun ini hanyalah gambaran. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkan ya, cara mendidik anak yang sebaik-baiknya. Dan ingat, segala usaha kita untuk mendidik anak-anak, segala uang yang kita keluarkan untuk mendidik anak-anak, segala keringat yang kita keluarkan demi mendidik anak-anak, semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Seorang jangan pelit mengeluarkan uangnya demi anak-anaknya, demi pendidikan anak-anaknya. Datangkan guru ngaji, kalau punya uang bayar tuh guru ngaji dengan pembayaran yang bagus. Cari guru ngaji yang baik, cari guru bahasa Arab yang baik untuk ngajar anak-anak. Terkadang saya sedih melihat sebagian orang mendatangkan guru bahasa Inggris di rumah, les privat bahasa Inggris, matematika iya, bahasa Inggris iya, guru agama enggak. Saya tidak larang, silakan menjadi insinyur terbaik, silakan menjadi dokter terbaik, tapi jangan lupa yang paling penting adalah agama si anak ini. Dia jadi dokter-dokter yang beriman, dia menjadi insinyur-insinyur yang beriman. Kalau kita bisa mengeluarkan uang untuk mendatangkan guru privat matematika, fisika, kimia, ya, bahasa Inggris, kenapa kita tidak mau mengeluarkan uang untuk mendatangkan anak, ngajarin anak kita ngaji? Yang membuat seorang guru menjadikan anak kita menghafal juz amma. Padahal biasanya guru ngaji juga sedikit bayarannya, iya atau tidak? Bahkan yang menakjubkan, kita di Jogja terkadang buka les bahasa Arab. Gratis pun orang tidak datang. Apalagi bayar, ya bayar sedikit. Nah orang tidak tertarik. Yang dipikir oleh orang tua orientasi dunia, bagaimana saya menjadi orang, tapi tidak dilarang, silakan menjadi orang yang hebat dalam dunia, keduniaan. Tapi jangan lupa agama sangat penting. Bekal anda nanti kalau anda sudah meninggal dunia, bagaimana anak anda bisa terus mendoakan anda? Bagaimana anak anda mau berinfak atas nama orang tua saya, membangun masjid untuk kita? Kita sudah gak bisa beramal. Bagaimana anak kita di malam, sepertiga malam terakhir bangun, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Kita ingin punya anak seperti itu. Kita ingin punya anak seperti itu. Yang sholat, bahagia kita tatkala kita melihat anak-anak sholat. Bahagia kita tatkala melihat anak-anak hafal zikir-zikir. Masuk masjid, keluar masjid, doa-doa dihafal. Ini kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Dan inilah yang menyenangkan, membahagiakan orang tua tatkala di masa hidup orang tua maupun setelah meninggalnya orang tua. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ada satu perkara penting sebelum kita memulai, atau dua perkara penting sebelum kita memulai menjelaskan tentang di antara metode-metode untuk mendidik anak-anak. Perkara yang pertama, yang paling penting adalah orang tua sendiri harus soleh. Ayah dan ibu kedua-duanya harus soleh agar anak-anaknya berhasil.
Kalau ayah dan ibu tidak soleh, bagaimana mengharapkan anaknya berhasil? Saya katakan ini kaidah umum. Bisa jadi anak-anak ayah ibunya kafir, jahat, kejam, bisa jadi anaknya soleh. Ini bisa, namun di luar dari kebiasaan. Kita bicara sekarang yang normal, yang bisa diusahakan. Dan sebaliknya, bisa jadi ayahnya ustadz, ibunya ustazah, anaknya bajingan. Bisa atau tidak? Bisa jadi. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, bukan nabi sembarangan, nabi yang sangat sabar, luar biasa. Artinya kalau kita cari ayah yang perfect, inilah Nabi Nuh alaihissalam. Suami yang perfect, yang sabar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah di kaumnya 950 tahun dengan penuh kesabaran. Ini da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, saya mendakwai kaumku siang dan malam. Walam yazidhum du'a illa firara. Semakin saya berdakwah, mereka semakin lari. Wa inni kullama da'autahum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim mastaghshaw thiyabahum. Setiap saya dakwahi mereka, mereka tutup telinga. Ini kan mengerikan, menyedihkan. Ente coba ustaz datang, kemudian ente mengatakan, wahai kaumku, mulai bicara tentang akhirat, terus orang-orang yang hadir begini, silakan ustaz ngomong. Kira-kira kita jengkel atau tidak? Ya jengkel. Kita ngomong, mereka diam-diam aja begini. Enggak dengar apa yang kita ucapkan. Atau nutup kepala dengan kain mereka. Kalau Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya demikian sabarnya, bagaimana lagi dengan anak dan istrinya? Tetapi, qadarullah, Allah menguji Nabi Nuh alaihissalam, maka istrinya menjadi seorang wanita yang kafirah, dan anaknya pun menjadi seorang anak yang kafir. Akan tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa. Bahkan dia berusaha mendakwahi putranya sampai di akhir kesempatan. Tatkala Allah sudah menurunkan banjir yang begitu besar, kemudian mulailah orang-orang kafir tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya sedang berenang. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, wahai bunayya, dengan perkataan yang sangat lemah lembut, dia tidak mengatakan ya ibni, tapi dia mengatakan wahai anakku. Tidak, dia mengatakan wahai ananda, dengan perkataan yang sangat lembut, wahai putraku, irkam ma'ana, ayo naik bersama kita, naik perahu, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kau termasuk orang-orang yang kafir. Ini di kesempatan yang terakhir, anaknya masih ngeyel, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan pergi ke puncak gunung yang akan bisa menyelamatkan saya dari banjir ini. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Maksud saya, ya, memang bisa jadi orang tua soleh, istri yang soleh, anaknya bejat, bisa jadi. Sebaliknya bisa jadi ayahnya bejat, tidak pernah sholat, ibunya juga tidak pernah sholat, tapi anaknya baik, ini bisa jadi. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, Allah mengeluarkan dari hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Taib, akan tapi secara hukum asal, ayah yang soleh, ibu yang soleha akan menghasilkan anak yang soleh. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini, dalil dan kenyataan. Di antara dalil adalah kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam, tatkala minta untuk dijamu dari sebuah kaum, ya. Tatkala mereka tiba di suatu kaum, mereka pun minta untuk dijamu, untuk dikasih makan. Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala, faabau ayyudayifuhuma. Namun orang kampung tersebut enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kemudian kata Allah, fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda faaqama. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khadir melihat sebuah dinding yang terjatuh, kemudian diluruskan oleh Nabi Khadir. Kata Nabi Musa, qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra. Kenapa kau tidak minta upah dari penduduk kampung tersebut? Artinya Nabi Musa heran, Nabi Khadir, kenapa engkau membalas kebaikan, keburukan mereka dengan kebaikan? Mereka kita minta dijamu, mereka tidak menjamu. Tatkala ada bangunan rumah mereka yang rusak, kau perbaiki. Maka Nabi Khadir setelah itu menjelaskan kenapa sebab dia memperbaiki dinding yang runtuh. Dia mengatakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Kata Nabi Khadir, adapun dinding yang kau lihat akan terjatuh, kemudian saya dirikan
adalah milik dua anak yatim, anak kecil yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding tersebut ada harta. Seandainya dinding tersebut terus runtuh, harta tersebut akan kelihatan dan diambil oleh orang. Allah ingin menjaga harta kedua anak yatim ini, maka diperbaiki lagi apa? Dindingnya, sehingga harta tersebut tetap tersembunyi. Kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma salihah. Kenapa saya memperbaiki dinding ini untuk menjaga harta kedua anak yatim ini? Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihah, karena ayah kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Antum baca buku tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Sebagian salaf mengatakan yang dimaksud dengan anak dari dua anak yatim ini adalah kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh, subhanallah. Karena solehnya kakeknya yang ketujuh, solehnya luar biasa, Allah jaga keturunannya sampai tujuh turunan masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah karena kesolehan kakek mereka. Oleh karena sering kita dengar ada ulama keturunannya masih soleh-soleh. Kenapa? Karena dulu Allah jaga ulama tersebut dengan menjaga anak-anaknya. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah syariat Allah. Jauhilah perkara yang haram. Lakukan perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, maka niscaya Allah akan jaga engkau dan jaga keluargamu, jaga hartamu. Allah yang jaga. Apalagi sekarang kita berbicara tentang anak-anak, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita di zaman yang penuh fitnah. Ngurus anak-anak tidak mudah. Tidak ada jaminan kita masukkan ke pondok anak jadi soleh. Apakah di pondok semuanya anak soleh? Belum tentu. Bahkan sebagian anak-anak nakal dimasukkan ke pondok, ya enggak? Sekarang fitnah di mana-mana, syahwat di mana-mana. Anak-anak sekarang mulai ngerti yang berkaitan dengan ya hal-hal yang dulu kita waktu kecil mungkin enggak ngerti. Saya dulu saja waktu masih SD, kadang nonton acara-acara televisi, nonton film di rumah, ya namanya tidak keluarga kampung tidak mengenal agama. Saya tinggal di satu kampung yang orang tidak sholat semua, tidak ada yang sholat. Saya tahu cuma satu keluarga yang sholat, yang lainnya tidak ada yang sholat. Saya tinggal di kampung tersebut. Hari Jumat baru mungkin mereka sholat. Kalau saya pergi ke masjid, setelah saya besar, tidak ada dari kampung saya yang sholat. Harus pergi kampung sebelah. Artinya kondisi seperti itu. Kadang kita lihat televisi, tahu-tahu ada film misalnya, film Indonesia, kisah seorang laki-laki pacaran dengan seorang wanita, berdua-duaan, kemudian dalam film tersebut tahu-tahu sudah punya anak. Waktu itu saya sampai ketakutan, waduh, gak boleh sentuh perempuan, nanti bisa punya anak. Saya tidak ngerti, kan memang tidak dijelaskan. Itu zaman kita, anak kecil sekarang mungkin sudah ngerti. Kita dulu mungkin SD, mau SMP masih bingung, kok bisa sentuhan bisa punya anak. Anak-anak sekarang, udah paham. Sekarang internet mudah, tinggal Google, tinggal lihat, tinggal macam-macam. Mereka lebih dewasa, lebih cepat daripada kita dahulu. Oleh karena fitnah luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat ditekankan kita untuk bisa bagaimana menjadi orang yang soleh dan istri kita salehah semaksimal mungkin. Kesolehan kita dengan kesolehan kita Allah akan menjaga anak-anak kita. Saya punya teman, kemarin saya ketemu dia, orang Arab. Orang Arab biasalah poligami, anaknya banyak. Kalau Indonesia tidak biasa. Dia belum umur 30 tahun sudah punya 3 istri. Belum umur 30 tahun sudah punya 3 istri. Saya bilang, bagaimana kau ngurus anak-anak? 3 istri repot. Satu aja kita kadang-kadang setengah mampus. Apalagi 3 istri, masing-masing punya anak. Sekarang masing-masing semuanya. Saya tanya anakmu sekarang berapa? Anak saya sekarang 10. Tapi kalau kau tanya tahun depan, insya Allah 13. Kok bisa semuanya lagi hamil katanya. Belum 30 tahun sudah punya istri berapa? 3. Sekarang umurnya mungkin 32 kalau gak salah. Saya bilang, gimana kau ngurus anak-anak? Dia bilang sama saya, Firanda. Ya kalau kita cuma berusaha semaksimal mungkin, yang penting kita baik. Kalau kita soleh, itu urusan Allah Subhanahu. Itu urusan Allah Subhanahu. Jadi dia bilang, saya punya tetangga, punya anak banyak. Anaknya 11 orang yang menuhi saf pertama di masjid. Semua yang menuhi saf pertama, anaknya 11 orang. Terkadang anak satunya yang masih kecil lari-lari, nakal, maka ditahan sama teman saya itu. Kata dia, kamu nih, ibumu yang mana? Ibumu yang mana? Kata. Saking banyaknya anaknya, dia lupa. Ibumu yang mana? Diam, kamu jangan ganggu. Anaknya sendiri, tapi dia lupa ibunya yang mana. Kalau kita ya ingat terus, karena satu-satunya yang kita cintai.
Artinya subhanallah, mendidik anak-anak yang paling utama adalah kita bagaimana kita soleh, istri kita soleh. Ingat, betapun kita bermaksiat, pandangan haram yang kita lihat, makanan haram yang kita lihat, pasti ada pengaruhnya sama anak-anak. Pasti ada pengaruhnya, cepat atau lambat. Pengaruh terhadap istri, pengaruh terhadap anak-anak. Jaga pandangan, Allah jaga anak-anak kita. Makan yang halal, Allah jaga anak-anak kita. Lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Betapa hebatnya Al-Imam Al-Bukhari, betapa cerdasnya Al-Imam Al-Bukhari. Di antara rahasianya karena ayahnya. Padahal yang memelihara Al-Imam Bukhari adalah ibunya, namun ayahnya cepat meninggal. Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dalam sejarah bagaimana tatkala dia datang ke Baghdad kemudian diuji. Diuji oleh sekitar 10 ahlul hadis. Yang masing-masing muhaddis mendatangkan 10 hadis. Jadi dia akan diuji dengan 100 hadis. Diuji kepada Al-Imam Al-Bukhari. Katanya dia ahli hadis, kemudian dia hafalannya banyak. Maka penguji pertama datang, wahai Al-Bukhari, kenalkah anda tentang hadis ini? An fulan. Ani Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Bukhari, saya tidak tahu hadis ini. La arifuhu, saya tidak tahu. Hadis yang kedua, an fulan. Disebutkan sanadnya, perawi-perawinya. Ya, hafal rawi itu enggak gampang ya, ikhwan, susah. Saya S1, 4 tahun di hadis. Sekarang mungkin tanya rawi-rawi, saya lupa. Kenapa rawi-rawinya namanya, nama-nama Arab terkadang nama, kalau namanya Paijo, Paimin, mungkin saya bisa hafal. Ini namanya, aduh ini Mustaurat bin Musyad, susah, kadang-kadang kita enggak. Musarhat bin Musarbal bin Musar, ada nama, ada perawi hadis yang namanya aneh, saya lupa tuh namanya siapa gitu. Ada Musarhat Musarbal Muka begini namanya, sampai ada yang mengatakan jangan-jangan ini apa jimat katanya. Jambi-jambi karena namanya itu begitu sulitnya. Namun para ahli mereka hafal. Guru kita Syekh Abdul Muslim Abad hafal nama itu. Intinya disebutkan hadis pertama dengan rawi-rawinya sampai kepada Nabi, hadis kedua, hadis ke-10, Imam Bukhari tidak ada tahu hadis semua. Datang penguji kedua. Hadis pertama, hadis kedua sampai hadis ke-10 kata Imam Bukhari, la a'rifu, saya tidak tahu. Sampai orang ke-10 sempurnalah 100 hadis. Maka orang-orang ragu, Imam Bukhari katanya hafalannya kuat, kok enggak tahu hadis-hadis tersebut? Maka Imam Bukhari mengatakan, dia perbaiki. Adapun hadis yang ke-7 misalnya, maka dia terbalik dengan hadis ke-25 misalnya. Dia langsung perbaiki yang menakjubkan, berarti sekali dengar dia hafal, dia tidak. Sekali dengar dia hafal dan dia bisa perbaiki. Adapun kamu orang pertama tadi hadis kelima kau sebutkan an fulan, kebalik rawinya dengan orang yang kelima misalnya dari hadis kesian, terbalik, diperbaiki sama Imam Bukhari. Yang menakjubkan sekali dengar dia hafal dan dia bisa perbaiki. Itu hafalannya kayak apa? Oleh kenapa Rasulullah SAW disebutkan Nabiyul Ummi? Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan benar, tatkala Nabi diutus, banyak orang-orang Arab tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Mereka, kata para ulama, mereka berpegang dengan hafalan mereka. Padahal mereka para penyair, mereka bisa bikin syair. Namun mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kata para ulama, kenapa? Karena mereka hafalannya kuat. Sehingga mereka mengandalkan hafalan mereka dalam banyak hal. Di antaranya Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Al-Imam Al-Bukhari, di antara sebabnya kenapa beliau hafalannya kuat, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di Muqaddimah Fathul Bari dalam hadis Sari, disebutkan bagaimana ayahnya tatkala meninggal dia mengatakan, saya tidak pernah makan suatu barang yang saya ragu. Tidak ada hasilnya, tidak ada yang syubhat. Seluruh yang dia makan adalah hasil yang halal. Jadi saya katakan, kesolehan kita berpengaruh terhadap anak-anak kita. Namun kalau kita kerja, yang halal kita makan, yang syubhat kita embat, yang haram kita senggol-senggol, ya anak kita ya kura-kura ninja jadi apa? Ya, pengaruh sama anak-anak, pasti pengaruh. Cepat atau lambat akan ada pengaruhnya. Oleh karena kalau kita sudah terlanjur terjerumus, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat, karena tobat kita juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Maka saya katakan yang paling utama, lihat bagaimana tadi Nabi Khadir bercerita bahwasanya wa kana abuhuma shaliha. Kedua anak yatim ini, kenapa saya berbuat baik kepada mereka? Karena kakek yang ketujuhnya adalah orang yang soleh. Ini yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Selain bapak-bapak juga soleh, ibu-ibu juga solehah, berusaha solehah. Bayangkan kalau suami istri sholat malam, kemudian setelah sholat malam masing-masing berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah anak saya anak yang soleh, ya Allah. Berdoa, menangis di hadapan orang tua, agar anak-anak menjadi yang soleh. Maka luar biasa bagaimana pengaruhnya.
Bukan satunya berdoa, ya Allah, suaminya berdoa, ya Allah, mudahkan saya poligami. Istrinya berdoa, ya Allah, jangan buatkan dia poligami. Kuat-kuatan doa. Dua-duanya berdoa agar anaknya soleh. Bagaimana Allah tidak kabulkan? Bagaimana Allah tidak kabulkan? Sementara Allah sedang mencari hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau ayahnya sibuk, nonton film, nonton sinetron, lihat cewek-cewek cantik di sinetron, istrinya pun ikut nonton. Ya, ada cewek cantik ya. Itu aktris cantik banget ya. Mana-mana, gimana? Mana cemburunya? Terus bagaimana mau anak-anak soleh? Kita sendiri modelnya seperti itu. Sebelum tidur bukan merojah Quran, merojah Facebook, merojah Twitter. Wah, ketawa ke TV, kemudian lihat gibah, acara gibah sana, gibah sini, kemudian itu bawaan sebelum kita tidur. Terus bagaimana anak kita mau soleh kalau kita seperti itu? Karena yang paling penting sebelum saya bicarakan tentang metode-metode melihara menjadikan anak soleh, yang paling penting kitanya. Kita bekerja sama. Kita dan istri kerja sama. Butuh kerja sama. Ajak istri untuk menjadi ibu yang baik. Seorang istri ngajak suami menjadi ayah yang baik. Kerja ada waktunya kerja. Ada waktunya kita bermain-main. Tapi ada kerja sama bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Tatkala memilihkan sekolah, diskusi sama istri. Istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terbaik bagi anak-anak? Anak saya. Boleh sekolahkan SMP-SMP yang mana? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kita sendiri harus soleh dan istri kita juga harus soleh. Soleha. Makanya saya nasihati kepada yang belum nikah. Ya, kalau cari istri-istri yang apa? Soleha. Dan wanita yang belum nikah, kalau cari suami-suami yang soleh. Karena kebahagiaan Anda pada kesolehan. Yakinlah kebahagiaan itu pada kesolehan. Kecantikan memang mendatangkan kebahagiaan, namun dia bukan kebahagiaan yang hakiki. Yang hakiki adalah kesolehan. Buat apa kita punya istri cantik? Cantiknya luar biasa, ya. Tetapi suka ngomel, suka marah-marah, disuruh sholat gak mau sholat, nuntut banyak, tidak pernah kona'ah, menderita. Sehingga kebahagiaan karena kecantikan tersebut tertutup dengan keburukan akhlak perangai istri kita. Dan sebaliknya juga seorang wanita, ya. Carilah suami yang soleh. Ketampanan mereka memang merupakan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah kesolehan dari seorang suami. Baik, yang kedua perkara yang penting kita perhatikan sebelum kita bicara tentang mendidik anak-anak adalah doa. Ini yang paling penting, doa. Para anbiya mereka dahulu berdoa. Yang mikir untuk bisa punya anak soleh bukan cuma kita. Yang ingin punya anak soleh, para anbiya, para nabi, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga bercita-cita ingin punya anak yang soleh. Para nabi demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali doanya dalam Al-Quran. Di antaranya, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Dia berdoa agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Bukan dia cuma doakan buat dirinya saja, tidak. Dia mendoakan dirinya dan juga anak keturunannya agar dijauhkan dari penyembahan berhala. Nabi Zakaria yang pernah berdoa. Berdoa agar Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria berdoa. Idznada rabbahu nida'an khafiyyan, ketika dia berdoa dengan suara yang lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak yang soleh, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Kenapa Zakaria tadi itu berdoa dengan suara yang lirih, tidak ada yang dengar. Tidak ada orang lain dengar suara dia, tapi dia yakin Allah maha mendengar. Dan maka Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Maka Allah kabulkan. Nabi Ibrahim di antara doanya, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku menjadi anak-anak yang menegakkan salat. Sangat penting berdoa. Kita berdoa juga dengan doa-doa yang lain seperti doanya Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Dan saya ingatkan tatkala kita mengucapkan doa tersebut bukan hanya sekedar lantunan yang kita lantunkan, tapi kita resapi maknanya. Karena doa yang paling penting adalah dari hati. Kata Nabi SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
Wa alam annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian husnudzan, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan kabulkan. Karenanya ayah dan ibu sempatkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dalam sujud, ya. Tatkala di sepertiga malam yang terakhir berdoa kepada Allah. Tatkala tasyahud juga boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu. Anak-anak butuh sekali dengan doa kedua orang tuanya, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berbicara tentang bagaimana mempersiapkan seorang anak yang soleh, atau mempersiapkan putri yang soleha atau putra yang soleh. Para ulama tatkala membahas tentang ini, bagaimana bisa menyiapkan anak yang soleh, maka mereka bicara dari apa? Hulu sampai hilir, atau sebaliknya, hilir sampai hulu. Dari mana? Dari hulu sampai hilir. Dari sejak persiapan, mereka mengatakan carilah istri yang soleha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzar bidzati din. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Cari batiada, kalau tidak maka kau akan rugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yakinlah, tidak ada yang bisa mendidik anak yang baik kecuali istri yang soleha. Kalau kita sudah terlanjur punya istri yang kurang soleha, maka sekarang kita berusaha rubah istri kita menjadi istri yang soleha. Kita ajak pengajian, kenalkan dengan ibu-ibu yang soleha. Kenalkan dengan ibu-ibu yang soleha. Pilih dia tempat pergaulan, komunitas pergaulan yang baik. Ini tugas kita suami. Karena sebagian kita mungkin yang sudah terlanjur menikah, istrinya belum soleha. Kita pun dulu belum soleha. Kita pun dulu belum soleh misalnya. Kita pun dulu mungkin belum sholat. Kalau kita sudah ngaji alhamdulillah, maka kita ajak istri kita. Karena keberhasilan mendidik anak-anak paling penting adalah di tangan seorang ibu. Kemudian tatkala kita sudah berusaha milih istri yang soleha, kemudian tatkala kita berhubungan pun jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, Bapak-bapak? Hah? Hafal atau tidak? Jangan-jangan tidak hafal. Berdoa, jangan lupa. Gimana doanya? Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Perhatikan doa tersebut. Ya Allah, jauhkanlah kami dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Allah engkau anugerahkan kepada kami. Jadi jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak keturunan kami dari syaitan. Ini pengaruh. Doa ini berpengaruh dengan solehnya anak kita. Kenapa? Tatkala kita ingin melakukan hubungan biologis dengan istri kita, kita berdoa agar Allah menjaga keturunan kita. Jadi sudah kita siapkan sebelum kita berhubungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala istri kita hamil, perhatikan, jaga istri kita, kebutuhan gizinya dipenuhi. Seorang ibu tatkala hamil juga, ya subhanallah, bagaimana, jangan makan sembarangan, makan petunjuk dokter agar bisa memberikan kesehatan bagi sang janin. Ya, dia boleh makan apa yang dia suka, namun ada makanan-makanan yang mungkin dilarang oleh dokter, dia perhatikan. Yang dianjurkan oleh dokter, dia perhatikan. Suami juga berusaha memenuhi kebutuhan istri tatkala sedang hamil, dijaga psikologi istri, karena itu semua berpengaruh dengan janin. Dijaga kesehatan istri. Ya, istri tatkala hamil jangan lupa tetap sholat, tetap baca Quran. Ini semua berpengaruh tentang janin. Kemudian tatkala lahir anak tersebut, ya maka jangan lupa diakikahkan anak tersebut. Kita menjalankan sunnah. Kemudian diantaranya mencukur rambut anak tersebut, kemudian ditimbang berapa gram rambut tersebut, maka kita sedekahkan. Ini juga diantara hal yang menjadikan anak kita soleh. Dan ini sunnah yang ditinggalkan. Saya katakan, sunnah akikah alhamdulillah mulai banyak orang yang kenal. Dahulu zaman-zaman berapa tahun yang lalu, jarang orang mengenal akikah. Namun sekarang alhamdulillah, setelah pengajian di mana-mana, ya, mulailah orang mengenal sunnah akikah. Orang-orang awam tadinya yang tidak tahu akikah, sekarang mengenal akikah. Dan banyak ikhwan-ikhwan yang sudah tua, ustaz saya dulu anak saya tidak saya akikahkan. Saya ingin akikah. Ustaz, bapak saya dulu tidak akikahkan saya ingin akikah sendiri. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Alhamdulillah sunnah itu sekarang sudah tumbuh. Tetapi ada sunnah yang dilupakan dalam akikah, yaitu menimbang rambut sang bayi, kemudian disedekahkan dengan harga beratnya rambut sang bayi tersebut, emas atau perak. Ini diantara sunnah kita sedekahkan. Ini berapa gram kita sedekahkan emas atau perak seharga dengan
berat rambut tersebut. Kemudian yang paling penting juga adalah memberi nama yang baik. Ini sangat penting, beri nama yang baik. Ikhwan, kalau anak seorang anak namanya tidak baik, maka ini akan berpengaruh dalam kehidupan dia. Kalau namanya buruk, oleh karenanya dalam riwayat disebutkan bagaimana Ali bin Abi Thalib tatkala dilahirkan anaknya, dia ingin menamakan anaknya Harban, Harb. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin anaknya itu, dari Fatimah radhiyallahu taala, ingin anaknya itu hebat, anaknya pemberani. Ingin namanya Ali sendiri ibunya pernah menamakan dia dengan Haidarah. Ali sendiri pernah dinamakan dengan ibunya Haidarah, kemudian namanya menjadi Ali, dirubah. Haidarah artinya singa. Oleh karena Ali bin Abi Thalib tatkala berperang melawan orang kafir, dia mengatakan, dia menakut-nakuti musuhnya, dia mengatakan, "Analladzi sammatni ummi Haidarah kalaisi ghabatin karihil mandarah." Dia mengatakan, "Saya adalah orang yang ibu saya menamakan saya dengan singa, sebagaimana singa-singa hutan yang mengerikan." Dia nakut-nakuti musuhnya. Tatkala Ali bin Abi Thalib punya anak, dia ingin namakan anaknya juga dengan nama-nama yang sangar, seperti Harb. Artinya perang, orang yang hebat dalam berperang. Tapi Nabi SAW merubah. Nabi kasih nama Hasan. Namanya apa? Indah artinya Hasan, baik. Waktu lahir anak kedua juga, Ali ingin kasih nama lagi Harb. Rasulullah rubah lagi, namanya apa? Hussein. Jadi Rasulullah SAW ingin nama-nama yang indah. Oleh karena nama-nama sangat terpengaruh. Dan nama ada pengaruh dengan perangi orang tersebut. Seakan-akan kita menggil nama dia, kita bertafaul, seakan-akan kita berdoa, "Ya Allah, jadikan anak kita ini anak yang Hasan, anak yang baik, Hussein, anak yang baik." Oleh karena Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat yang namanya buruk, disuruh ganti. Seperti ada yang namanya Asi, Al-As. Al-As artinya orang yang membangkang. Disuruh ganti oleh Nabi dengan Muti, orang yang taat. Ada seorang sahabat yang namanya Huzun, sedih. Disuruh ganti oleh Nabi SAW, dia tidak ganti. Maka kata sahabat ini, "Maka kehidupan kami penuh dengan kesedihan." Gara-gara nanya apa? Huzun. Dan pengaruh, orang kalau namanya Abdullah, nama dia Abdullah atau namanya Soleh. Taruhlah ada seorang anak namanya Soleh. Suatu saat dia nakal, punya teman-teman nakal. Dia tatkala diajak nakal, "Aduh, saya ini namanya Soleh kok nakal ya?" Dia ada rasa malu sendiri, kenapa namanya Soleh. Meskipun ada Soleh pemabuk, mungkin saja ada. Tetapi maksud saya, nama itu paling tidak mencegah dia untuk apa? Tidak berbuat, paling tidak nama itu ada pengaruhnya. Semoga dia menjadi anak yang soleh, dan juga nama tersebut membuat dia tidak melakukan kemaksiatan. Oleh karena nama berpengaruh, jangan lupa memberikan nama yang baik kepada anak-anak. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kapan tanya jawab nih? Masih ada sesi kedua ya? Sesi kedua ya? Ini tanya jawabnya jam berapa? 11 selesai. Tanya jawabnya kapan? 10:30. 11:15. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak ya? Banyak hal yang ditinjau oleh para ulama dalam mendidik anak-anak. Yang pertama di antara hal-hal yang ditinjau oleh para ulama yaitu metode targhib wa tarhib. Metode targhib wa tarhib. Targhib artinya memotivasi dan tarhib menakut-nakuti secara bahasa. Ini metode yang penting dalam mendidik anak-anak. Artinya apa? Kalau anak-anak berbuat baik, jangan lupa kita menyatakan kita senang dengan perbuatan dia. Kita memberi hadiah kepada dia. Ini sangat penting. Hadiah tersebut bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk mainan, bisa dalam bentuk makanan, coklat yang dia sukai, atau minimal dengan perkataan. Kalau kita dapati anak-anak kita misalnya rajin, misalnya dia tahu-tahu dia merapikan tempat tidurnya sendiri, dia bilang, "Bu, saya sudah rapikan tempat tidur. Coba ibu lihat, datangkan, sisihkan waktu untuk datang ke kamarnya." Kita puji dia, "Masya Allah, Masya Allah, anak ibu sudah mulai pinter, Masya Allah." Kalau ada kekurangannya kita kasih tahu, "Ini coba diperbaiki lagi." Jangan kita bilang, "Oh, gitu aja kok, manggil-manggil ibu." Ya, ini langsung KO dia. Kita kasih semangat. Kalau dia sudah mulai misalnya bantu-bantu ibu potong bawang, mungkin ada salah-salahnya, kita enggak apa-apa, kita semangati dia. "Terima kasih anak ibu, mau bantu ibu." Anak-anak senang dipuji. Kalau dia hafal Quran, dia bilang misalnya, "Abi, kalau saya hafal Quran juz amma, belikan sepeda ya." Kita bilang, "Insya Allah."
insyaallah Allah mudahkan memberikan sepeda buat kamu, hafal Quran yang baik. Namun kalau dia sudah benar-benar sudah hafal Quran 30 juz 30, belikan sepeda ya. Jangan lupa. Jangan sampai kita berpikir ustaz itu nak ajarin anak tidak ikhlas ustaz. Jadi maksudnya sejak kecil diajar ikhlas, kamu hafal Quran jangan harap apa-apa, harap sama Allah. Ya anak-anak jangan disamakan dengan kita. Udah jangan mengharap terima kasih dari bapak. Kamu harus ikhlas. Ya enggak bisa seperti itu. Anak-anak enggak mau nanti seperti itu, enggak mau hafal Quran, enggak mau ini. Kenapa? Enggak ada hadiahnya. Dan dalam Islam boleh seperti itu. Oleh karenanya di antara harta zakat, di antara sinf dari asnaful apa namanya orang-orang yang diberikan zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang lagi baru masuk Islam. Kita bolehkan berikan harta kepada dia. Kenapa? Karena imannya masih lemah. Diberikan harta kepada dia supaya nanti imannya kuat. Kalau sudah lama masuk Islam, ya sudah tidak usah lagi dikasih harta. Kenapa? Imannya sudah kuat. Bukan kita mengajari tidak ikhlas, tidak, tapi keikhlasan itu harus dibina. Orang tidak masuk begitu masuk Islam langsung ikhlas, enggak. Tidak ada orang masuk Islam langsung begitu langsung masuk Islam langsung ikhlas. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam Sahih Muslim, kata Anas bin Malik, tidak pernah Rasulullah SAW diminta dalam Islam kecuali dia akan berikan. Sampai ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Fatalaba minhu ghanaman bainal jabalain. Maka dia pun minta kepada Nabi SAW kambing di antara dua gunung. Itu kambing satu lembah, isinya kambing semua. Dan ini ibarat ungkapan orang Arab menunjukkan jumlah kambing yang banyak. Dia minta kepada Nabi bukan satu kambing, dua kambing, tapi kambing yang banyak. Kata Anas bin Malik, fa'atahul ghanaman bainal jabalain. Maka Rasulullah SAW memberikan dia kambing yang begitu banyak. Maka dia pun masuk Islam. Lalu dia pulang ke kampung, jadi dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa'inna muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah Islam kalian. Muhammad ini kalau sudah beri sesuatu, tidak pernah takut miskin. Jadi Rasulullah SAW memberikan dia sesuatu supaya dia masuk Islam. Maka Anas bin Malik mengatakan, seorang bisa jadi, dalam Sahih Muslim, antum bisa lihat. Anas bin Malik mengatakan, seorang bisa jadi masuk Islam. Karena ingin mencari dunia, lantas kemudian kuat imannya, sampai-sampai Islam, dunia tidak ada bandingannya dibandingkan dengan Islam. Jadi memang, tidak apa-apa kita kasih hadiah, jangan dianggap ini mengajari dia untuk mencari dunia. Tidak, anak-anak beda dengan orang tua. Nanti sambil kita kasih tahu, lihat bagaimana Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, benci kepada Nabi SAW luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW sudah menang, terus dia tidak mau masuk Islam. Rasulullah SAW menang dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW kemudian akhirnya menang dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW kemudian menguasai kota Mekah. Rasulullah SAW menang dalam perang Hunain, belum juga masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW kasih dia 100 ekor unta. Dia mengatakan, orang yang paling saya benci di atas muka bumi ini Muhammad. Kenapa? Dia balas dendam. Bapaknya Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar. Dia sangat benci kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada dia 100 ekor unta. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW memberikan lagi 100 ekor unta. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih dia lagi 100 ekor unta. Maka jadilah dia sangat cinta kepada Nabi. Tidak ada manusia yang paling dicintai kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya, pembahasan ikhlas itu babnya tersendiri, pembahasan menyemangati babnya tersendiri. Anak-anak perlu disemangati. Anak-anak perlu disemangati. Targhib dan tarhib ini harus dipegang. Ini salah satu metode untuk anak kita menjadi saleh. Kalau dia berbuat kebaikan kita kasih, harus ada penghargaan kepada dia. Apakah penghargaan tersebut berupa materi? Kita belikan mainan, kita belikan coklat, kita belikan sepeda, kita ajak jalan-jalan, diajak mau ke kolam renang, kita ajak, kita kasih penghargaan. Kalau dia, atau berupa perkataan, misalnya kita puji dia, Masya Allah, anak abi, anak ayah, anak yang hebat. Masya Allah, anak ibu, anak umi adalah anak yang hebat. Masya Allah, anak ibu sekarang sudah gede. Masya Allah, anak. Kita puji dia, kita bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita bilang Masya Allah tabarakallah, Masya Allah anak umi sekarang, anak ayah seperti itu, dia merasa bahagia dan telah dihargai oleh ayahnya. Ya, ente aja orang tua pengin dihargai atau tidak? Apalagi anak-anak. Kita sudah gede, ya sudah ngerti tentang ikhlas, kalau enggak dihargai juga ngamuk-ngamuk. Sudah bikin acara semua, bikin perbaiki enggak dihargai, enggak dibilang terima kasih, mangkel. Ya. Apalagi anak-anak yang tidak mengerti tentang ikhlas dan titria, tidak ngerti mereka. Maka kita hargai mereka. Dan semakin berhasil mereka, semakin tinggi
penghargaan yang kita berikan. Tidak sama antara anak yang menghafal juz 30 dengan yang menghafal 3 juz misalnya. Oh, penghargaannya harus lebih besar kita berikan. Demikian juga tatkala anak-anak berbuat kesalahan, harus ada tarhib, harus ada hukuman yang kita berikan. Hukuman tersebut ya tentunya tidak boleh dengan hukuman yang kasar dan keras. Tidak kita gunakan hukuman dengan yang kasar dan keras kecuali kalau sudah mendesak. Memang dalam Islam boleh memukul, boleh. Dalam Islam boleh memukul anak-anak, boleh. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bisolati wahum sabu'u sinin wadribuhum wahum asyaru sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Ini dalil bahwasanya anak-anak kalau salah boleh dipukul. Tetapi ingat, kapan dipukul? Tatkala dia melakukan kesalahan yang besar. Di antara kesalahan besar meninggalkan sholat. Tidak boleh kita menyamaratakan seluruh kesalahan. Tidak. Oleh karena kesalahan-kesalahan besar baru kita pada sikap pemukulan itu pun pemukulan yang dalam rangka mendidik. Bukan pukulan kesal balas dendam, bukan. Sampai mukul kemudian patah tulang, ini enggak benar. Merubah wajah, ini enggak benar. Ya, karena sampai ada orang yang marah anaknya ditarik tangannya, prek, lepas tangannya. Ini kejadian. Saking emosi anaknya ditarik dengan kuat, lepas tangannya. Kadang dipukul anaknya sampai berdarah, sampai setelah berdarah dia menyesal. Itu berarti dia mukul bukan mukul mendidik. Itu mukul dia itu berdosa. Beda kalau orang mukul mendidik, dia mukul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Kenapa mukulnya dia? Karena cinta kepada anaknya. Mukul dia karena mendidik. Boleh mukul anak-anak tapi dia tahapan yang terakhir. Anak punya salah maka kita tegur. Kita panggil dan berusaha para hadirin, ikhwan dan akhwat, kalau kita mendidik anak kita, kita hukumi anak kita, jangan kita hukum dia kecuali dia setelah mengaku salah. Ini yang paling penting. Kita panggil, "Nak, kau ngerti kenapa kau dipanggil?" "Ngerti, Ayah. Saya berbuat salah." "Kalau sudah berbuat salah, apa salahmu?" "Ayah sudah tegur belum?" "Sudah." "Kau salah atau tidak?" "Salah." "Boleh, berarti kau berhak untuk ayah hukum." Artinya, dia harus ngerti bahwasanya dia dihukum bukan karena kebencian ayahnya, tetapi karena dia berbuat salah dan aturannya kalau orang salah, dihukum. Sebagaimana dia tahu tatkala kalau dia berbuat baik, ayahnya memberikan penghargaan, demikian juga kalau dia berbuat salah, ayahnya memberikan hukuman. Jangan kita biarkan anak kita bebas melakukan kesalahan. Tidak, kita didik. Kalau kesalahannya ringan tidak perlu kita hukum, kita ajak ngomong. Kita ajak ngomong, anak-anak dibuat paham bahwa ini salah, ini benar. Sejak kecil kita tanamkan untuk bisa membedakan antara mana yang salah dan mana yang benar. Ini adalah metode yang disebut oleh para ulama dengan targhib dan tarhib, memotivasi dan juga memperingatkan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang penting kita perhatikan, jadi ini materi yang terakhir sebelum tanya jawab ya, adalah berbuat adil di antara anak-anak. Ini juga sangat penting. Karena berbuat adil terhadap anak-anak sebab anak-anak menjadi baik sama kita. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Bashir punya beberapa istri. Di antara istrinya punya anak namanya Nu'man. Maka Bashir memberi hadiah kepada anaknya Nu'man dari salah satu anak dari salah satu istrinya. Maka istrinya minta supaya nanti tidak ribut di antara saudara-saudaranya yang lain, minta agar Bashir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan. Ada bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Bashir memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man. Ibunya bilang, "Kau suamiku, kau minta saksi persaksian dari Nabi. Khawatir nanti anak-anak yang lain cemburu." Maka berangkatlah Bashir menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita bahwasanya saya telah memberikan hadiah kepada putra saya dan saya ingin kau menjadi saksi atas pemberian hadiah kepada putra saya ini Nu'man. Maka Rasulullah sallallahu bertanya kepada Bashir, "Akulla waladin nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" "Wahai Bashir, apakah seluruh anakmu kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man?" Kata Bashir, "La, tidak semua. Saya hanya berikan kepada Nu'man." Kata Rasulullah SAW, "Idhan la ushidu alal jur." Kalau gitu saya tidak akan mau menjadi saksi untuk perbuatan zalim. Rasulullah SAW menamakan perbuatan memberikan hadiah kepada anak-anak yang tidak adil dikatakan zalim oleh Rasulullah SAW.
Kata dalam hadis yang lain, kata riwayat, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, asyid alai ala goiri, carilah saksi yang lain. Asyid alaihi goiri, kata Nabi SAW, cari saksi yang lain, saya tidak mau. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Kata Rasulullah SAW, wahai Bashir, apakah kau ingin anak-anak seluruhnya berbakti kepada engkau, semua sama-sama berbakti? Maka berbuatlah adillah. Ini dalil bahwasanya ketidakadilan orang tua terhadap anak-anak menyebabkan mereka tidak berbakti, menjadikan mereka membangkang. Karena para ulama membahas masalah anak-anak, mereka juga punya kecemburuan. Dan kecemburuan yang tidak kita perhatikan tersebut terkadang buat kita jengkel. Kita tidak tahu sebab, ada sebab apa dia buat dia jengkel kepada kita. Kita tidak tahu kenapa anak kita si A kok membangkang sama kita. Ternyata dia cemburu karena sikap kita. Dia tidak ungkapkan. Tetapi dia cemburu dan dia pendam dalam hati, lalu dia tidak mau nurut kepada kita. Dan yang lebih parah, kalau kita sudah meninggal kemudian terjadi pemutusan silaturahmi antara si A, anak-anak di antara saudaranya saling bertengkar gara-gara jengkel sama kedua orang tuanya yang tidak adil. Makanya penting masalah adil terhadap anak-anak. Dan keadilan ini umum, bukan cuma masalah hadiah. Masalah kasih sayang juga harus ada keadilan. Saya katakan, kalau antum misalnya mencium anak antum, anak antum misalnya 5 atau anak antum misalnya 4. Kalau antum cium anak yang keempat, yang ketiga juga dicium. Kalau antum cium yang ketiga, yang kedua juga antum cium. Semua ciumnya rata. Berusaha, meskipun tidak bisa dipungkiri, pasti kita akan condong kepada salah satunya. Di antara anak-anak kita, ada yang lebih kita sayang daripada yang lainnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Mungkin karena dia lebih cerdas, mungkin karena dia lebih ini, lebih taat. Kita lebih sayang kepada ini daripada yang lain. Tapi dalam menampakkan kecintaan tersebut harus adil. Kalau kita kasih hadiah, semuanya dikasih hadiah. Kalau satunya dibelikan sepeda, semuanya dibelikan sepeda. Kalau satunya dibelikan rumah, yang lain juga dibelikan rumah. Hati-hati, ini paling bahaya nih kadang-kadang. Mentang-mentang kita orang kaya, si A dibelikan rumah, yang lain enggak. Yang lain enggak, kita keburu meninggal. Wah, ini bertengkarnya luar biasa. Ini kejadian. Oleh karena kalau kita memberikan hadiah, terutama nilai-nilai yang berharga, yang permanen, maka harus adil. Adapun kalau berdasarkan kebutuhan, enggak jadi masalah, kebutuhan itu berbeda. Contohnya, anak kita sudah kuliah. Ya kita belikan motor karena dia butuh motor untuk kuliah. Yang satunya kita belikan sepeda karena dia masih kecil, ngapain naik motor. Kalau belikan dia motor, bahaya, dia bisa ketabrak di jalan, masih kecil gak tahu naik motor. Ini tidak jadi masalah. Tidak ada dalam hal ini tidak jadi masalah, karena memang itu kebutuhan. Kebutuhan yang di kuliah, anak kita di kuliah tidak sama dengan kebutuhan anak kita yang masih SD. Tapi kalau pemberian lebih daripada itu harus sama. Contohnya anak kita sudah menikah, kita hadiahkan dia rumah. Maka ingat, meskipun yang lain masih kecil, harus juga disiapkan rumah bagi yang kecil. Kalau enggak, jangan dulu kasih rumah. Kita pinjamkan iya, anak kita supaya pakai rumah itu boleh. Tapi kalau kasih hadiah resmi, harus yang lain juga dikasih. Karena bisa jadi kita meninggal, sementara anak kita yang 3 lainnya belum dapat rumah dan masalah nanti di kemudian hari. Maka tidak boleh kita memberikan rumah kepada salah seorang anak yang lain tidak diberikan. Para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini dulu ya materi yang saya sampaikan pada sesi yang pertama ini ya, tentang bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada saya dan juga kepada para hadirin hadirat anak-anak yang soleh yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Allah Ta'ala bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Banyak pertanyaan yang masuk, kita jawab yang dimudahkan untuk menjawabnya ya. Kalau saya tidak bisa jawab, maka ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, saya mohon maaf ya. Di antaranya pertanyaan, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan mengganti nama yang telah diberikan oleh orang tua? Apa ada tuntunannya?
Kalau nama yang diberikan oleh orang tua kepada kita namanya bermakna buruk, maka diganti, sunahnya diganti. Rasulullah SAW mengganti sebagian nama sahabat tanpa bertanya kepada orang tua mereka yang beri nama. Kalau nama tersebut ternyata namanya nama yang buruk, maka kita boleh ganti. Bahkan dianjurkan untuk diganti, disunahkan untuk diganti. Karena sebagian orang Indonesia tidak mengerti bahasa Arab misalnya. Mereka asal caplok aja yang di Al-Quran dikasih nama. Saya sendiri pernah ketemu dengan seorang, itu adik kelas saya di Sorong, di Irian Jaya, waktu dia haji, saya ketemu. Namanya Mufsidin. Mufsidin artinya perusak. Ketemu, assalamualaikum. Namanya masih Mufsidin, masih. Jadi kan, lucu kan, haji perusak. Kan? Tapi dia tidak mengerti nama tersebut. Dan Indonesia memang kadang namanya aneh-aneh. Contohnya ada orang namanya Syahroini Mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Ada syekh, guru saya, dia cerita. Saya kemarin ada daurah di Indonesia. Waktu saya panggil nama-nama, ada orang namanya Syahroini Mutatabi'ain. Ini maksudnya apa? Dulu ayahnya melanggar atau bagaimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dalam Al-Quran mungkin keren. Syahroini Mutatabi'ain. Kan kedengarannya keren. Dijadikan nama. Padahal itu bukan nama yang baik. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau namanya merupakan nama yang buruk, maka dianjurkan untuk diganti. Tetapi kalau namanya ternyata tidak bermakna buruk, maka kita memperhatikan perasaan orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ganti enggak jadi masalah. Misalnya terus terang, nama saya Firanda. Betapa sering orang suruh saya ganti nama. Saya cek Firanda, enggak tahu maknanya apa, saya pun tidak tahu. Saya berusaha mencari-cari Firanda di Arab-Arab kan. Saya tanya salah seorang, ada orang waktu itu dokter waktu saya ketemuan di haji, saya tanya, coba tanya Firanda dalam bahasa Arab artinya apa. Maka dia tanya-tanya, akhirnya dalam satu bahasa katanya Firand itu artinya pedang. Wah, keren juga artinya. Tapi ibu saya enggak tahu dari mana artinya. Asal apa namanya Firanda maknanya apa, ibu saya pun tidak tahu. Ya, kalau saya ganti sementara maknanya enggak jadi masalah, kasihan hati ibu saya. Padahal sudah sering orang suruh saya ganti nama Firanda. Kenapa enggak diganti namanya? Ya, gimana ibu saya yang kasih nama ya. Kalau alam nanti saya cek lagi sama ibu saya. Pernah saya tanya sama ibu saya, sebenarnya Firanda dari mana kok kasih nama saya Firanda? Kalau saya tidak salah ingat beberapa tahun yang silam saya pernah tanya ibu saya. Ibu saya cerita bahwasanya dulu ada sandiwara radio ya. Kisah cinta segitiga. Ada seorang wanita yang dikejar sama 2 orang lelaki namanya Firanda sama Andirja. Firanda sama Andirja. Supaya tidak bertengkar ini dua-duanya sudah coplok buat anak saya jadi Firanda Andirja. Itu saya pernah tanya beberapa tahun silam, enggak tahu mungkin saya salah ingat, nanti saya tanya lagi. Ada nama-nama yang maknanya bagus. Contohnya Bejo apa Pak Ijo sayang? Bejo artinya kan bagus kan? Bejo artinya apa? Bagus. Bejo artinya bagus. Ya jangan diganti. Dalam bahasa Jawa artinya apa? Bagus. Ada nama anak makna Jawa yang artinya bagus. Maka tidak perlu diganti kalau maknanya bagus. Tapi kalau maknanya tidak bagus, boleh kita ganti meskipun tidak apa namanya orang tua tidak mau, terutama maknanya buruk. Tapi kalau misalnya maknanya tidak mengapa, maka tidak perlu diganti. Dan kita ganti ya, terutama kalau anak kita ternyata namanya buruk, kita segera ganti. Dan ini ada sunnahnya. Nama adalah doa. Bolehkah menamakan anak assalamualaikum? Sudah namakan saja yarhamukallah. Ya gimana ya? Nama adalah doa, tapi bukan begitu dong, yang lain dong. Assalamualaikum kan siapa gitu. Assalamualaikum. Agar setiap orang yang memanggilnya otomatis mendoakannya juga. Ya, yang lain kan ada Abdullah, Abdurrahman, nama-nama terindah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menamakan Saleh, atau nama misalnya nama-nama nabi, kita berharap dia seperti para anbiya. Ini boleh. Tapi kalau hukumnya haram atau tidak, saya enggak tahu ya. Cuma aneh aja. Assalamualaikum.
Ustadz Assalamualaikum. Ya. Anak ini kalau jadi ustadz namanya Ustadz Assalamualaikum. Ya atau tidak? Khawatir jadi bahan ketawaan sama muridnya. Kita juga tatkala memberi nama, jangan sampai jadi nama yang bahan ketawaan sama teman-teman. Jadi risih nanti kalau di kelas, bayangkan sudah besar namanya Assalamualaikum. Apa orang-orang gak ketawa? Ketawa. Contoh namanya Assalamualaikum. Ustadz Assalamualaikum LC. Kan lucu. Misalnya. Atau Doktor Assalamualaikum. Ya, orang bingung. Kalau ada akhwat yang sudah 10 tahun nikah tapi belum punya anak dan tidak mau ikhtiar ke dokter, maka apakah ini disebut menyia-nyiakan kesempatan anak soleh? Mohon solusinya. Ikhwan, Allah menamakan para rasul ulul azm. Kata Allah, fasbir kama sabar ulul azm minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para rasul ulul azm bersabar. Allah mengatakan ada hikmah Allah menggabungkan antara kesabaran dengan azam. Azam artinya tekad. Sabar artinya bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang sabar bukan berarti pasrah tidak berusaha. Ini kesalahan salah setting seperti ini. Tetapi sabar yang benar adalah sabar disertai dengan usaha mencari solusi. Itu sabar yang benar. Oleh karenanya lihat Nabi Nuh alaihi salam, dia berdakwah 950 tahun. Apakah dia mundur? Tidak, dia bersabar namun terus berdakwah. Sampai detik-detik terakhir sebelum wafatnya anaknya, dia tetap berdakwah. Oleh karenanya seorang bersabar bukan berarti pasrah tidak bergerak, tetapi dia berusaha untuk mencari solusi. Seorang yang sakit dia bersabar, maka dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak protes, ya Allah kenapa kau berikan sakit kepada saya, apa salah saya, apa dosa saya, apa yang telah saya lakukan. Ini namanya tidak sabar. Tetapi dia sabar menghadapi rasa sakit tersebut, dia berusaha mencari solusi. Apakah dengan diruqyah, apakah dengan pergi ke dokter. Ini namanya sabar yang benar. Seorang wanita misalnya sudah 10 tahun menikah, tidak punya anak. Dia bersabar dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Namun tidak ada salahnya, kemudian dia periksa. Siapa tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau sesuatu yang perlu diobati. Dia namanya ikhtiar, namanya usaha. Masalah keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan kepada wanita ini, tidak ada salahnya untuk dia meriksa. Siapa tahu ada, ya namanya rindu. Seorang istri ingin punya anak, seorang suami juga ingin punya anak. Sudah nikah 10 tahun gak punya anak, ini tentu kesedihan. Tetapi meskipun sabar, tidak ada salahnya mencari solusi. Saya memiliki dua pertanyaan. Pertama, bagaimana cara berta'aruf kepada seorang akhwat dan mencari wanita soleha untuk keluarga kelak? Tentunya ada jalurnya ya. Cari orang yang bisa cari informasi tentang akhwat yang soleha. Kalau informasinya sudah cocok, maka tinggal kenalan. Apakah melihat dari jauh misalnya, ketemuan di masjid apa ini? Ya, saya keluar, pas keluar sudah janji, itu yang berwarna ungu. Kemudian lihat dari jauh, gak jadi masalah. Ini nazar yang dibolehkan. Dia pakai jilbab, lihat dari jauh ya. Tapi jangan salah lihat nanti ya. Lihat, boleh. Kalau sudah lebih dekat lagi, maka kunjungi, ketemu dengan dia dengan syarat ditemani oleh mahramnya. Ngobrol boleh, selama ada mahramnya boleh. Mahramnya duduk di sampingnya, maka silakan ngobrol, ada yang mau ditanya silakan, enggak jadi masalah. Selama ada mahram dari akhwat tersebut. Kalau ternyata sudah cocok silakan menikah. Apabila seorang ikhwat atau ikhwan atau akhwat yang tidak mendapatkan jodoh sampai meninggal, apakah di akhirat kita mendapatkannya? Insyaallah. Dalam hadis disebutkan tidak ada di surga, laisa fil jannah azib, tidak ada di surga orang yang bujangan, enggak ada. Semuanya ada pasangannya. Allah yang akan menyediakan pasangan-pasangan tersebut. Sebab Allah mengatakan laki-laki yang membujang meninggal dunia, wanita yang bujang meninggal dunia akan dipertemukan oleh Allah di akhirat kelak. Akan dipertemukan oleh Allah di akhirat kelak. Wanita yang bujang dinikahkan laki yang membujang. Laki yang bujang akan dinikahkan dengan wanita yang membujang. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, bagaimana seandainya anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal tersebut juga sudah meninggal? Apakah doanya tersebut harus mengalir atau terputus? Ya, sudah selesai. Kalau anak kita sudah meninggal, anak kita meninggal, terus anak kita berdoa 30 tahun, dia meninggal juga, ya selesai. Ya, selesai. Ya, kecuali mungkin dia punya anak soleh lagi, mudah-mudahan jadi multi-level marketing, mudah-mudahan. Tapi kalau dia meninggal sama dengan amal jariah, amal jariah pun demikian. Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya. Kecuali tiga, sedekatun jariah, sedekah jariah, wakaf. Jadi maksud dengan sedekah jariah apa? Wakaf. Subhanallah, kalau Allah berkahi wakaf, dia bangun masjid, tahu-tahu masjidnya dihancurin, ya sudah selesai berarti. Tetapi dia bangun masjid sendiri, sudah dibangunkan istana di surga. Man bana masjidan lillahi masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer, maka Allah akan bangunkan istananya di surga. Masjidnya sudah jadi, dia dapat surga, istana di surga. Setiap ada yang ngisi, selalu pahalanya mengalir kepada dia. Tatkala masjidnya dibongkar, selesai. Amal jariahnya telah terputus. Kapan wakaf berhenti, maka berhenti juga amal jariahnya. Subhanallah, di kota Madinah, betapa banyak amal-amal wakaf. Saya cerita sekedar satu yang menakjubkan saya. Saya di Madinah pernah dipanggil, tahu-tahu diberi sebagian harta pada saya, kata dia, ini wakaf buat pengajar Masjid Nabawi. Subhanallah, saya kaget. Seluruh pengajar Masjid Nabawi akan dikasih harta ini. Saya tanya, sejak kapan wakaf ini? Sejak ratusan tahun yang lalu. Masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi pelebaran Masjid Nabawi, banyak wakaf-wakaf sebenarnya di samping Masjid Nabawi. Entah wakaf berupa toko, wakaf berupa rumah sewa, dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi namun diganti di tempat yang lain. Jadi itu dulu wakaf di samping Masjid Nabawi untuk para pengajar Masjid Nabawi, tatkala dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi diganti ke tempat yang jauh berupa apartemen yang hasilnya tetap diberikan kepada pengajar Masjid Nabawi. Dan yang jadi perhatian saya, sudah ratusan tahun namun masih terus berlanjut wakaf tersebut. Pernah saya juga dikasih sebagian harta buat orang-orang yang ngaji, buat murid-murid khusus. Ini buat murid-murid. Subhanallah, ada yang wakafnya buat gurunya, ada wakafnya buat apa? Muridnya. Menakjubkan, ratusan tahun yang lalu masih Allah jaga. Oleh karena kalau Allah berkahi kita, kita punya wakaf. Ya, wakaf itu bisa kita lakukan dengan banyak cara. Ada wakaf yang murah seperti kita bangun sumur di pondok-pondok, bangun sumur untuk orang-orang kampung, selama air tersebut mengalir, maka kita terus dapat pahala. Atau kita wakaf misalnya, makanya saya katakan, misalnya wakaf buat program komputer yang Islam yang bermanfaat, kita sebarin gratisan, selama program itu dipakai, pahala terus apa? Mengalir. Atau ilmu, wakaf ilmu, kita punya ilmu kita ajarkan, selama ilmu terus dimanfaatkan, maka pahala terus mengalir. Atau bangun masjid, kita sudah meninggal dunia, masjid kita ada terus dipakai oleh orang, maka terus pahalanya mengalir. Atau wakaf buku, wakaf Quran, banyak wakaf yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah yang pernah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau wakaf itu sudah terhenti, misalnya tadi dia bangun sumur untuk suatu pondok, ternyata pondok tersebut sudah tutup, dihancurkan, dibuat misalnya perumahan, ya sudah selesai. Enggak jadi lagi, wakafnya sudah terhenti. Demikian juga anak soleh. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, 30 tahun dia doakan kita. Setelah 30 tahun dia juga meninggal dunia, maka dari sisi anak soleh tersebut sudah berhenti. Tapi 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Dia doakan kita siang dan malam 30 tahun, itu sudah luar biasa. Ustadz, bagaimana cara mendidik anak yang berjauhan? Apakah dikatakan zalim seorang bapak yang meninggalkan anaknya karena berpisah atau karena cerai? Iya, jadi seorang ayah tidak boleh meninggalkan anaknya. Anaknya tanggung jawab dia. Meskipun anaknya dipelihara oleh istrinya. Tidak boleh berlepas diri, tidak. Dia harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Saya tidak mengatakan anak tersebut harus jadi soleh. Masalah kesoleh-solehnya atau tidak, itu kembali kepada Allah. Yang penting Allah nilai usaha kita. Bisa jadi anak kita dibawa istri kita yang kita sudah ceraikan. Tapi jangan lupa, kita telepon, kalau bisa punya kontak sama dia, sesekali kita nasihati, sekali kita datang temui. Jangan-jangan anak kita menjadi anak nakal, kita enggak ingin. Terkadang tatkala seorang wanita sudah dicerai, dia kawin lagi, mungkin dia kurang perhatian terhadap anaknya. Maka saya katakan,
tidak bisa kita berlepas tangan. Demikian juga bapak-bapak yang meletakkan anaknya di pondok. Tanggung jawab anak bukan diserahkan kepada para pengajar pondok, tetapi tetap kepada dia. Harus ada waktu dia telepon anaknya, harus ada waktu dia kunjungi apa anaknya. Yang penting Allah melihat kita berusaha, maka setelah itu keberhasilan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz barakallahu fiik, boleh apakah boleh untuk memberikan jarak kelahiran anak 2 tahun karena takut bahwa anak yang sudah lahir di luar tidak dapat ASI? Boleh, enggak jadi masalah. Ini di antara penjarangan kelahiran yang diperbolehkan. Jadi pengaturan, bukan memberhentikan kelahiran. Jadi boleh diatur kalau memang ada maslahat. Asalnya seorang berusaha memiliki anak yang banyak. Saya katakan tadi, kalau kita punya anak 5 soleh semua, subhanallah, kita hemat ya, hemat. Jadi masing-masing 30, misalnya masing-masing umurnya 60 tahun, 50 tahun doain kita, berarti 5 kali 5 sudah 250 tahun doa masuk rumah kita. Kalau anak kita cuma satu, ya cuma satu itu yang terus apa? Doakan. Kalau anak kita 5, satunya gagal mungkin, yang 4 masih baik. Artinya masih banyak doa yang bisa sampai kepada kita. Namun kita boleh menunda kelahiran karena ada kemaslahatan. Contohnya istri kita sakit, atau misalnya karena sesar ya. Seperti saya, ya istri saya semuanya sesar. Anak 1 sampai nomor 5 semuanya sesar. Jadi jarak 1 dengan kedua harus ada jaraknya. 3 tahun, ada yang 2 tahun. Sampai alhamdulillah Allah beri rezeki 5 anak ya, alhamdulillah semuanya dengan sesar. Ini diantaranya yang diperbolehkan. Atau tadi dalam rangka kemaslahatan sang bayi, kita ingin agar dia sempurna minum susunya selama 2 tahun, maka ini alasan yang syar'i, gak jadi masalah. Satu pertanyaan lagi. Apakah berbuat adil dan ciuman terhadap anak juga berlaku untuk semua anak, padahal anak-anak itu usianya berbeda-beda? Ada balita, ada yang sudah remaja. Tentunya tidak. Kalau mereka seumuran atau cuma beda setahun, dua tahun, tiga tahun, maka kita berusaha rata sama-sama, karena mereka usianya masih sebaya. Tetapi kalau sudah jaraknya jauh, misalnya ada yang kelas 6 SD, tentunya beda dengan yang kelas 2 SD. Tetapi kita ingatkan, dulu kamu dulu waktu masih kecil juga, saya ayah juga sering cium kamu. Dia sudah ngerti, dia sudah besar, tidak perlu dicium lagi. Kecemburuan timbul di antara anak yang masih umur misalnya 5 tahun dengan 7 tahun dengan 8 tahun. Ini masih ada kecemburuan tentang mereka. Yang umur 13 tahun sudah tidak ingin dicium lagi. Dicium lagi sama kita mungkin dia risih ya. Tapi maksud saya adilnya, tatkala dia masih kecil pun dulu kita dulu cium, cium dia. Kita dulu pun sayang, sayang dia. Sehingga tidak harus dalam setiap waktu kita sama ciumannya, enggak. Ini saya katakan bukan berarti hitungannya sama. Ini dua, ini dua. Artinya kira-kira lah. Ya. Kira-kira kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Intinya agar tidak ada kecemburuan, kasih sayang kita sama anak-anak harus berusaha sama, terutama kasih sayang yang zahir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu taala bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.